Kalian gak apa-apa kan guys? Yang kalian tengok saat ini adalah suasana Jalan Sumatera Tanjung Pinang sore-sore bulan Oktober tahun 2020 yang banyak ehem-ehem tak tahu. Tapi di video ini kita cuma numpang lewat aja di Jalan Sumateranya. Kita nak coba menggali lebih dalam tentang keberadaan dan kemegahan sekaligus kondisi terkini Teluk Keriting Tanjung Pinang, tepatnya di kedai kopi Uncle Mutu, Jalan Usman Harun, depan Hotel Karas Teluk Keriting Tanjung Pinang. Dan sebenarnya kalian pun dah tahu jugalah kalau si Mail, Ehsan, Jarjit, Upin, Ipin, Fizi, Tok Dalang sering duduk ngopi kat kedai kopi Uncle Mutu. Yang spesial di kedai kopi Uncle Mutu ni adalah makanan seafoodnya. Selain lokasinya strategis di tepi laut dan di tepi jalan, makanan seafood yang ada di kedai kopi Uncle Mutu ni sangat unik dan harganya pun masih masuk akal. Yang pakai talam besar dikasih alas daun pisang ini namanya ketam tumpah lada hitam. Harganya hanya Rp50,000 saja. Wow. Isinya ada ketam, kerang bulu, gorap, kijing. Kalian bisa pesan pakai Gojek juga kalau nak makan di rumah. Terus ada ikan saus padang. Buat konten di kedai kopi Uncle Mutu aja. Guys, kami ni tim APDK hanya konten kreator kampung aja. Kata orang-orang zaman dulu, hidung tak mancung. Yang tiga kali aja guys, jangan banyak-banyak. Kalian gak apa-apa kan guys?